berbungaku dimanapun kalian berada. Tentu dalam keadaan sehat, hati yang gembira penuh sukacita. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membuat satu rangkaian. Saya akan merangkai satu rangkaian bebas yang bisa kita buat untuk hari-hari istimewa dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya memiliki bunga amarantus, ya. Ini bunga yang cantik sekali, ya, menjuntai. Biasanya dia bisa di bagian bawah, tetapi saya kali ini akan merangkainya di bagian atas dari wadah kita. Di sini saya akan merangkai di bagian belakang. Ini bagian belakangnya. Saya putar. Juntayan-juntayan dari atas, ya. Nah, di bagian bawah saya mencoba menutup tempat kita merangkai dengan daun. Di sini saya memakai daun sirih gading yang sudah saya bentuk. Saya memotong beberapa bagian. Saya menutup dahulu busa tempat saya merangkai. Lalu dilihat dari bagian depan seperti ini, ya. Saya membuatnya terlihat datar, ya. Di bagian belakang saya menutup dengan daun sirih gading yang besar. Seperti ini, ya, sahabat bungaku, ya. Rangkaian ini besar sekali. Nah, di sini saya memakai bunga matahari. Saya rangkai di bagian di antara rangkai-rangkai bunga amarantus.
selanjutnya saya menambahkan beberapa aster di antara bunga-bunga yang besar. Saya menambahkan bunga halus dengan warna yang berbeda. Kecil-kecil saya masukkan di antara rangkaian bunga kita. Saya menambahkan beberapa mangga karena terlihat kosong ya. Untuk menutupi kesan terlalu terbuka dari batang-batang amaranthus, saya menambahkan bunga kelapa manggarnya di bagian belakang. Saya melihat rangkaian kita sudah cukup baik. Kita bersihkan tempat kita merangkai. Kita meletakkan rangkaian kita di tempat yang kita inginkan. Nah, sahabat bungaku, rangkaian kita dari bunga kelapa atau manggar dan bunga matahari yang cantik yang kita selip-selipkan di antara tangkai-tangkai bunga amaranthus cukup baik ya. Rangkaian ini adalah rangkaian dekorasi yang besar yang bisa kita buat dengan hati yang gembira, penuh suka.